Kondisi jalan lintas menuju Pelabuhan Roro dikeluhkan masyarakat sebab jalan dipenuhi lubang dan genangan air. Menanggapi hal ini, Dinas PUPR Tanjung Barat menyebut bahwa tahun ini jalan tersebut akan segera diperbaiki dan masyarakat diminta untuk sedikit lebih bersabar. Akhirnya, keluhan masyarakat sekitar dan pengguna jalan di lintas Pelabuhan Roro terjawab sudah. Sebab pada tahun ini, jalan lintas Pelabuhan Roro akan segera diperbaiki oleh pihak Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat, karena tahun ini telah dianggarkan melalui dana DAK Pusat. Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat, Hilman Hidayat, menyampaikan bahwa di tahun ini telah dianggarkan dan segera dibangun melalui dana DAK sebesar 17,5 miliar atau sekitar 3,5 kilo yang akan dibangun dan diperbaiki peningkatan jalan jenis aspal. Sebab sesuai arahan dari pusat, untuk peningkatan jalan hanya boleh diperuntukkan untuk aspal, bukan jalan jenis rigid beton. Peningkatan jalan yaitu aspal kurang lebih 3,5 kilo itu yang bersumber dana dari dana alokasi khusus dari pusat. Dengan anggaran berapa tuh, Bang? Anggaran 17,5 miliar. Lanjuti kegiatan yang lama dari panjang totalnya 3, kalau totalnya itu 22 kilo. Yang sudah kita aspal 8,1. Yang untuk jalan Roro aja itu 14 kilo, jadi berarti 3,5 kilo. Masih banyak lagi yang belum kita selesaikan. Lebih lanjut, Hilman menambahkan, untuk saat ini sedang proses lelang, sebab anggaran untuk peningkatan aspal cukup fantastis, yakni mencapai 17,5 miliar rupiah. Jikapun nanti dibangun aspal, ia pastikan kualitas pembangunan aspal dengan kualitas baik, sehingga berjangka panjang dan tidak cepat rusak atau hancur. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.